Halo gengski, bagian Facebook TV yang kekinian, keren, fakta, terus sukses juga tujuh turunan lah, amin. Kalian pasti udah pada hafal kan? Jadi buat kalian yang masih mager, jangan lupa langsung subscribe channel Selaput TV biar makin semangat. Secara kalau kalian subscribe di channelnya Selaput TV, kalian bakalan jauh dari yang namanya kudet alias kurang update. So langsung aja di klik tombol subscribe on Selaput TV ya gengs. Nah kayak hari ini nih gengs, ada berita dari papa muda yang kece, yaitu Steven William yang mau berbagi tentang perkembangan sang babynya sekarang. Buat cinta bersama Salen Evangelista, yuk gengs langsung simak aja nih. Let's go back to when trees were swung. Kids across the lake. Si Bendri merasa kayak, oh cepet banget gak sih perkembangan anak nih? Karena si Bendri kan jarang melihat perkembangan setiap harinya gitu kan. Cepet sih, cepet banget dari ukuran, berat badannya naiknya cepet. Bajunya tiba-tiba, kok ini udah sempit padahal baru seminggu gitu. Cepet banget, maksudnya meskipun aku kan pulang berangkat main-main bentar siang ke lokasi baliknya malam, tapi tetap aku perhatiin lah, oh nih anak udah bisa ini nih, udah makin lucu nih gitu-gitu. Siapa sih? Mirip dua-duanya kayaknya ya. Dua-duanya, tapi rahangnya, bibirnya itu Celine banget ibunya. Mungkin mata saya sama ibu. Tapi pernah nggak sih yang kalian membuat panas, kamu panik lagi di lokasi itu? Kebetulan sih sampai sekarang sih belum ya. Belum panas ya, jangan sampai lah. Belum sampai ada gejala-gejala gak enak badan atau belum. Tapi saya suka ngasih tahu gak sih ada perkembangan baru. Ini dia bisa ini, dia iya, kadang ya. Gitu kalau misalnya lagi video callan, dia lagi lucu-lucunya, lagi dibecanda-becandain. Ini dibecandain, ini anak mami ya, ini anak daddy ya, ketawa-ketawa gitu-gitu. Kayak udah ngerespon, udah mulai nangkep gitu. Sih buat dia gitu. Iya, beliin ada mainan apa gitu, kayak burung gitu, ditarik terus balik lagi. Dia suka tuh lihat itu, kayak senyum gitu. Dari sini ke bandara ya? Tapi Steven suka ya kayak beliin baju juga? Baju iya, baju pasti. Malahan aku juga milih-milihin, padahal milihin baju sendiri aja susah. Tapi kan buat anak kan banyak banget tuh baju-baju lucu kan, ikut pilihin juga, ini lucu, nih lucu. Jadi kayak apa-apa sekarang malah justru mikirin anak ya? Iya dong, pasti. Apa-apa sekarang mungkin apa ya? Ya semuanya buat anak lah. Tuh, geng, sekarang apa-apa buat anak, geng. Duh, suami ideal atau papa idaman ya yang lebih cocok buat kakak Stefan? Menurut kalian, isi di kolom komen dan tunggu video kece lainnya only on Selaput TV. Bye-bye. Gengski, jangan lupa ya di like, subscribe, comment, and share, dan nonton terus di Selaput TV.